kabutnya sudah turun. Di belakang semakin gelap. Ini baru jam 6 kurang ini ya. Itu kalau di belakang. Surabaya wes. Ini di sini tuh jam 6 lebih. Mountain Camp. Jadi yang mau ke sini, kalau mau nginep di sini bisa. Ini ada camp-camp itu di belakangnya, itu ada camp-camp kemah. Ya, di dalamnya itu ada fasilitas selimut. Terus ada bisa untuk payung. Ada payung. Ada colok center. Ada center ya, sudah ada, jadi enggak usah bingung. Sudah ada payung kalau mau keluar, misalnya gerimis. Kan, kayak gini sebenarnya enggak gerimis sayang, ini apa itu? Ini berkabut. Berkabut jadi kayak gerimis. Kita kan di ketinggian yang sangat tinggi. Ya ini kira-kira 1700 mdpl ini di sini ini. Ya kira-kira segitu. Ya segitu. Nah ini segitu. Informasinya segitu, silakan dicek nanti ya. Berapa kira-kira ya, bisa, ketinggiannya. Bisa. Lumayan. Bisa. Itu ini sudah. Kem-kem kita. Di belakang itu lagi kabut. Lagi berkabut di sini. Sudah, nanti ada di kita belakang ini. Mau ada. Sholat maghrib dulu. Nah ini teman-teman kita mau. Sudah persiapan sholat maghrib. Sholat maghrib dulu. Itu di belakang. Di belakang ada musola. Kalau di sini sudah lengkap ya. Fasilitasnya lengkap. Ada musola, ada base camp, ada kamar mandi. Alamnya sangat indah. Kamar mandinya di luar. Jadi ya. Apa itu? Kemah? Apa? Ya, kemah tenda. Berdua ya. Iya. Berdua. Cukup untuk dua. Kalau malam minggu, weekend itu, berapa? 300 ya. Ya. Kalau hari biasa, enggak segitu pokoknya. Ada diskon. Asik ya. Nah, itu. Asiknya kayak gini. Tetangga. Ini kalau pas cuacanya di belakang kabut itu kayak gitu. Iya. Seperti ini. Kalau mau pesen minum ada macam-macam tadi, ada wedang uwuh, ada kopi, kayak di Jogja. Kopi jos. Apa saya itu kopi jos? Di Jogja, tapi di sini juga ada ternyata kopi jos. Wah, mantep pokoknya. Kopinya enak. Kopi jos sudah saya coba tadi. Ada wedang uwuh, ada us macam-macam, minum yang anget-anget. Ada teh jahe, ada jahe.
makanannya macam-macam banyak, tinggal pilih aja. Di sini juga bisa prasmanan, kalau kita ada acara, kita bisa nyiapin. Di sini itu katanya bisa nyiapin untuk menu malam kita. Ini nanti akan disiapin di sini. Kita datang, kita sudah dapat snack bermacam-macam. Oh, ini snacknya, terus ini antik ini, apa ini? Ini pake zaman saya kecil. Apa jenenge iki? Ini namanya cangkir belirik apa? Cangkir belirik. Iya betul. Cangkir belirik. Yang mau ke sini enggak usah bingung ya. Sudah disiapin semuanya. Enggak takut kelaparan. Bisa lihat di deskripsi nanti jalan-jalannya nanti ya. Akan saya cantumkan. Ini menjelang maghrib. Kabutnya sudah turun. Di belakang semakin gelap. Ini baru jam 6 kurang ini ya. Ini tadi ya, rame-rame. Berapa tadi? Ada 50 orang. Ada 50 orang. Satu bis asik. Di sini ada yang bawa mobil juga. Iya, kita rombongan. Sangat indah. I love you, Giri Mane. Sangat dingin. Selamat pagi. Lagi ngopi di Giri Mane Mountain Camp. Pagi-pagi. Jangan lupa kopi. Tapi belum jam 6 ini mataharinya sudah. Sudah tinggi di sini. Karena kita sudah terik. Sangat tinggi. Di ketinggian. Kita sangat di ketinggian. Jadi apa itu? Mataharinya sudah muncul duluan. Waktu terbit tadi ketutupan mendung. Awan ya. Ketika sudah agak tinggi. Baru bisa nampak. Silau. Ini belum jam 6. Iya. Kopinya sudah. Semalam nginep di sini. Lumayan. Dingin sekali. Dingin. Gak bisa tidur. Dingin sekali sampai jam 1 baru. Jam 1, jam 2 itu dingin. Jangan lupa kalau kesini harus bawa ini. Jaket, bawa penghangat. Double-double. Ya. Meskipun sudah ada selimut. Di sini sudah ada selimut. Sudah ada alat mandi lengkapnya. Selimut ya standar aja. Ya kayak di hotel-hotel lah. Sama. Tapi ya harus bawa double, bawa jaket. Yang tebal. Ini jaga-jaga kalau pas suhunya kayak semalam. Ekstrim. Iya, iya. Mama kedinginan tadi malam. Sudah. Alhamdulillah bahwa apa itu floret merah itu sangat dingin. Nah, kebetulan unik semalam. Kedinginan terus kita bawa lampu penghangat. Bawa lampu penghangat kita nyalakan baru. Satu bisa ruangan, bubur. Satu tempat bisa anget, baru bisa tidur. Sampai bindeng. Kalau suhunya belum ngecek, tapi ketinggiannya saya cek di Google Earth itu 1,7 nanti ada saya screenshot nanti. Sekitar 1,7 km di atas permukaan laut. Namun hampir 2 km di atas laut. Tinggi ya, lumayan tinggi. Tapi jalan ke sini itu enggak ekstrim, enggak terlalu. Enggak terlalu. Kelok-kelok juga enggak. Cuman kelokannya cuman berapa? Hanya 2 kali belok sudah nyampe sini. Seperti, belok kiri, belok kanan sudah nyampe kita sini. Seperti duduk di awan ini. Kita dekat sekali dengan awan. Loh, ini kalau mau lihat itu ya kita jalanlah di itu di apa ya seperti kayak naik pesawatnya itu tuh belakang sana ya, ya lihat kan. Nah itu di sana ya. Sinar mataharinya sudah nampak tuh, ada nampak awan di bawah kita. Ada bukit-bukit itu di sana. Nah itu ya. Itu mataharinya di sana. Wow, itu kalau di belakang. Sangat-sangat terik. Nah, sangat-sangat terik sekali. Misalnya ikut aja itu.
Untungnya bawa bawa ini jaket. Bawa jaket. Bawa jaket. Terus bawa ini ya, pakai ini pakai dobelan. Ini yang cream. Ini dress code-nya semalam. Ini sama. Mountain came. Sangat dingin. Cantik loh kamu. Dress code-nya. Cantik loh kamu. Ah, masa iya? Ya, tidak dingin. Aslinya seperti ini. Sayangku suaranya seperti ini aslinya. Aslinya. Wow. Macho men. Takut enggak gitu. Dah, pokoknya seru lah. Asik kalau sama teman-teman main ke sini. Kita nongkrong pagi-pagi ini di atas. Jadi kanan kiri enggak ada kampung, enggak ada kiri sini jurang, depan kebun. Nah, di samping kita glamping camp itu. Lalu di belakang sana juga bukit-bukit. Indah sekali. Bisa sejauh mata memandang. Kita duduk di awan ini. Ya, nah, tadi kita duduk di awan. Kayak di atas awan. Lalu di bawah sana ya kita lihat ke situ aja jurang yang sangat dalam sekali. Ya. Sik. Oke. Sekian dulu. Kita lanjutkan ngopi. Sampai ketemu. See you next time. Yes. Mama Hans. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Sampai ketemu di channel Mama Han yang lain. Makasih. Assalamualaikum.